karena tersangka AP sakit hati ya, setelah diputuskan oleh saksi AD. Tersangka yang ketiga yang diamankan oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya adalah saudara AP. Ini saudara AP. Saudara AP, kan? Yang bersangkutan adalah sebelumnya pernah dekat dengan saudari AD yang telah merekam beberapa kali ya, foto dan video yang bermuatan konten pornografi, asusila, melanggar asusila tanpa diketahui dan juga tanpa izin dari saudari AD. Setelah diamankan beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 10 Agustus jam 1 dini hari di daerah Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, akhirnya dilakukan interogasi, didahului dengan pemeriksaan saudara AP sebagai saksi. Awalnya saudara AP tidak kooperatif dan menyangkal bahwa dia, dan tidak mengakui dia telah merekam, menyimpan, apalagi menyebarkan. Setelah disandingkan dengan barang bukti yang telah melalui proses pemeriksaan secara laboratoris terhadap beberapa handphone, akhirnya yang bersangkutan, tersangka AP ini mengakui ya, peran tersangka AP dalam peristiwa pidana ini adalah yang pertama memerankan ya, jadi ada dua orang dalam video itu, memerankan dan merekam video yang melanggar atau bermuatan pelanggaran kesusilaan atau pornografi bersama saksi AD pada tanggal 19 Desember 2022. Kemudian apa motif tersangka AP ini? Karena tersangka AP sakit hati ya, setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD dengan menyebarkan video tersebut agar orang lain juga bisa berbagi fantasi dan sensasi berhubungan badan dengan saksi AD. Ini niatnya sangat tidak baik ya. Kasus ini masih dikembangkan. Tersangka AP tidak bekerja. Proses pembuatan video ini pertama ini sudah beberapa kali dilakukan oleh tersangka AP di rumah tersangka AP. Dan saat merekam itu tidak diketahui, tidak seizin saksi AD. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.